tadi ahli sudah sempat menyinggung soal weight locking dan menyuruh lakukan tadi ya. Bisa dijelaskan perbedaan yang signifikan antara kedua ini ahli, antara menyuruh lakukan dan menganjurkan gitu ya dalam bahasa Indonesia kalau weight locking. Baik. Sebelum menjelaskan perbedaan yang signifikan antara Dunplegen dengan weight locking, izinkan saya menjelaskan dulu persamaan di antara keduanya. Ya. Kedua jenis penyertaan ini menempatkan adanya dua orang. Di dalam Dunplegen adalah orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan. Sedangkan dalam weight locking adalah orang yang menggerakkan untuk melakukan dan orang yang digerakkan untuk melakukan. Ya, jadi ada dua orang. Jadi dalam kedua kategori ini ada apa yang disebut dengan pelaku intelektual atau intelektual dader dan ada pelaku material atau material dader. Akan tetapi antara kedua kategori ini, antara Dunplegen dengan weight locking itu memiliki perbedaan yang signifikan. Kalau dalam Dunplegen, orang yang disuruh melakukan itu adalah orang yang onto rekening spatbat. Orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dia hanya semata-mata berkedudukan sebagai instrumen atau alat dari pelaku intelektual. Dan orang yang disuruh melakukan itu tidak bisa dipidana. Sedangkan yang dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan. Berbeda dengan itu, dalam weight locking, kedua-duanya bisa dihukum. Kedua-duanya bisa dipidana. Baik orang yang menggerakkan maupun yang digerakkan. Disitulah perbedaan prinsipil antara Dunplegen dengan weight locking. Baik, terima kasih ahli. Saya lanjut sedikit ke lie detector ahli. Dalam saya mohon izin minum lagi. Oh, silakan ahli. Saya lanjut sedikit ke lie detector ya, ahli ya. Dalam praktik peradilan kita terjadi banyak disparitas penggunaan lie detector. Dalam kasus tertentu, jaksa menggunakan kalau dianggap lie detector ini menguntungkan. Dalam banyak kasus juga, lie detector hasilnya sering tidak dipakai, bahkan mungkin disembunyikan. Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan pertanyaan penasihat hukum ini, sudah menjudge terkait dengan yang diperdebatkan selama ini. Kalau mau menanyakan masalah soal lie detector, tentu harusnya penasihat hukum jangan masuk kepada persoalan seolah-olah jaksa memanfaatkan itu. Karena itu memang kita hadirkan untuk sebagai bahan pembuktian kami. Jadi tolonglah, nanya sesuai dengan keilmuannya dialah. Terima kasih Bapak. Ya, silakan ganti pertanyaan. Baik. Saudara penasihat hukum. Kalau begitu saya ganti sedikit, Majelis. Santai Pak Jaksa. Baik, atau gini, saya ganti biar Pak Jaksa tenang. Bagaimana sebenarnya posisi lie detector ini dalam sistem peradilan pidana kita? Baik di KUHAP yang sekarang, atau nanti di KUHAP yang sedang juga lagi digarap oleh pemerintah ini. Di mana akan diletakkan posisi lie detector ini dalam SPP kita, sistem peradilan pidana kita, ahli? Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada perbedaan pemahaman tentang di mana posisi lie detector itu dalam konteks pembuktian. Ada yang menyebut lie detector itu adalah alat bukti, ada yang menyebut dia adalah barang bukti. Tapi kalau ditanya ke saya, menurut pendapat saya, lie detector itu hanyalah semacam instrumen atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang
sebuah perkara pidana. Jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana. Dan dia tidak menjadi alat bukti. Akan tetapi, pada ketika hasil dari proses lie detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya, maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan ahli, orang ahli. Tapi kalau hanya sekedar lie detectornya itu, saya kira itu adalah alat bantu bagi penyidik untuk mengungkap sebuah perkara pidana. Baik, saya lanjutkan sedikit. Hukum, waktu saudara tinggal 30 menit. Satu saja. Tadi disebutkan oleh rekan saya, pengaturan mengenai lie detector ada di Perkapolri gitu ya, meskipun tidak diatur di level setingkat undang-undang. Apakah pengaturan mengenai penggunaan lie detector ini harus tetap ditaati oleh penyidik? Pertanyaannya adalah, apakah Perkapolri itu, Perkap itu merupakan peraturan perundang-undangan apa tidak? Ya. Kalau dilihat dari posisinya, Perkap itu kan dimuat di Berita Negara Republik Indonesia, di Berita Negara. Oleh karena itu dia punya kekuatan mengikat. Berbeda dengan surat edaran itu hanya berlaku internal. Sementara peraturan itu berlaku secara internal dan secara eksternal. Jadi oleh karena itu, Perkapolri itu adalah ketentuan yang mengikat. Baik, berarti harus ditaati gitu ya, Alia.